Menungsa sing ngados pundi? Menungsa sing nganggep Allah anane mangsa. Wingi terang dadakan udan. Esuk sore terang. Dengere ilmu manfaat satu ilmu sing dadosaken tiyang iku tambah wedine karo Allah. Iku tandane wong ilmune manfaat. Karo lagi rika urung ngaji medit bareng ngaji rika loman itu berarti manfaat. Dorong diganipun Bapak Ibu Mawardi wong urip nang dunya aja dadi wong kumunan nek karo Kiai Suki nek karo Santri Suki. Sebab wong Kristen mawon sing suki pirang kumun iku ketika ningali wonten kiai bisa istiqomah, wonten santri bisa istiqomah. Alhamdulillah Kirosiwon termasuk wong sing istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbidu rahmah wa kasiful humah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Mendang arsanipun para alim para yai ustad ustadah imam majid imam musola guru-guru ngaji alahos panjenenganipun bapak kiai Rosifon selaku guru pengajar madrin ataqwa madrasah dini ataqwa. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan dipunparingi panjang umur, amin. Sehat lahir batinnya, amin. Dan yang tidak kalah pentingnya mudah-mudahan istiqomah Allahumma, amin. Dorong diganipun Bapak Ibu Mawardi wong urip nang dunya aja dadi wong kumunan nek karo Kiai Suki nek karo Santri Suki. Sebab wong Kristen mawon sing suki pirang kumun itu ketika ningali wonten kiai bisa istiqomah, wonten santri bisa istiqomah. Alhamdulillah Kirosiwon termasuk wong sing istiqomah. Ayamnya biasa dinane pirang das besing disembelah. Alhamdulillah menang usaha istiqomah. Dan juga ustaz yang lain yang hadir tidak ketinggalan kepada Bapak Kepala Desa yang sangat saya banggakan beserta Bapak Kadusnya. Santriwan santriwati madrasah diniyah ataqwa mudah-mudahan dipunparingi ilmu sing manfaat Allahumma, amin. Tengere ilmu manfaat satu ilmu sing dadosaken tiyang iku tambah wedine karo Allah. Iku tandane wong ilmune manfaat. Gano lagi rika urung ngaji medit bareng ngaji rika loman iku berarti manfaat. Bano lagi rika urung ngaji metu ora tau kudungan ciki barang metu sing omah selalu kudungan misalnya berarti niku ilmune manfaat. Semoga-moga manfaat kabeh Allahumma, amin. Nuwun sewu tengah rolas persis kula nyuwun kali panjenengan sing ikhlas sing bombong aja sampai kesuk karo Gusti Allah. Sebab saya membaca di sebuah hadis kunci Allah itu tersakiti, Allah dilarani dening hambane, Allah dilarani dening menungsa. Menungsa sing ados pundi? Menungsa sing nganggep Allah anane mangsa. Ini terang dadakan udan esok sore terang. Wong-wong sing nganggep Allah anane mangsa Gusti Allah berarti dilarangi. Na'udzubil. Udan kersane Gusti Allah karena di balik hujan banyak barokah, banyak rahmat. Terang diana manfaat. Pokoke nyong rika manut apa sing dadi karone Gusti Allah. Kula niku keliling ngaji paling munggah termalem iki dalu niki. Karena ros kuwi munggah iki paling muni. Tapi salah apa pokoke ngeli baik karo-karo Gusti Allah kalau orang suruh anu pada iki
Bunuh kangge nyengget rahmatnya Allah, nyengget syafaatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan semakin dekat. Datang kita studio bareng-bareng sholatan di dengan melomoni neng perak syafaatnya Nabi. Ya Rabbi Zali ala Muhammad. Ya Rabbi Zali alaihi wasallim. Ya Rabbi Zali ala Muhammad. Ya Rabbi Zali alaihi saking dari pun Syekh Mutawali As-Sahrawi Sinten? Sahrawi Syekh Mutawali As-Sahrawi Syekh Mutawali As-Sahrawi ini tengkarang mau perdana keluar sini. Beliau nanti dawuh Aristu ala arba'ati darojatin. Rezeki niku dibagi menjadi empat tingkatan. Ya, kira-kira anak-anak sing solih-solih niki arep mlebu tingkatan pinten? Harta yang kita miliki mlebu sing tingkatan pinten? Ridhone Gusti Allah bakal manggen sing tingkatan pinten? Niki rezeki terbagi menjadi empat. Yang pertama, al-malu huwa adna darajat. Harta niku termasuk rendah-rendahin tingkatan derajat rezeki. Rezeki terendah niku ternyata harta niku pakura, terendah. Ana sing lebih hebat ketimbang harta. Tapi masa Allah, wong ikhtiarnya wel dunya,
Das go sikil, sikil go das. Sampai-sampai nuwun sewu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate jauh, ana dosa sing ora bisa dilebur kejaba angele kasar, angele pahal, angel menjaga kehalalan, angel menjaga si gampang-gampang. Tapi jenengan sekali-kali takon ibu-ibu sing suamine kerjane masangi listrik, masangi kabel. Coba sekali-kali takon, Pak. Wong kerja ngatur napak lurah masangi kabel iki kepenak apa ora coba. Nah, niku. Tukang beres sing ora kesetrum berekasan nemen. Ya Allah, jam papat ora dipenek emane, mana arep dipenek udane kaya wau. Luduke kaka, tetep lutut ning arep lambang. Jiwa don rewel. Wong jare gandang dinding tok ujar-ujare gandang dinding badheke medhun dhewek ndek. Ujarku wong wadon iso ngaji ya bapak lagi bingung, Pak. Ora usah gandang dinding lebu omah. Ora usah dideres, orang deres sedina iki ngesuk nang isi mangan. Kok njaluk beras mari luretes nilepiki. Ini luar biasa, Pak. Kulo niki liwat ning arepe Hotel Aston Purwokerto. Ku liwat, Bro. Kurang lebu. Tetek. Kulo ningali beberapa orang laki-laki yang keren, yang hebat nyambut gawe awake dibandel, dijirep, ternyata kerja nopo ngelapi kaca hotel. Orang nganggo anda, Bu. Awake dibandel. Situasine wis panas, ditambah panas maning, awake dijirep, ditambah panas ngadepi kaca, Sobat. Wong lanang iki. Banyak laki-laki yang ngomong karo sing wadon, Mak. Biarin saya hitam, sing penting kau putih. Betul wong lanang? Betul. Nika ireng ora apa-apa yo, Man. Endah sing wadon putih. Bedani nopo harta, Pak. Maka sangat keliru ketika wonten tiyang bedani dunia, sing dunia pada rezeki terendah, kok sampai kelalen ora ai. Ngono nyambut gawe apa baik. Selama niku nganggo dasar aturane pangeran, aja sampai meninggalkan ibadah. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu, tolong hargai suami-suami panjenengan, nggih. Nggih. Mbok arep takon ora kodal, coba titip. Takon karo batin ra kena, Mas. Tulung nek bapakku lagi nyambut gawe masang kabel, tulung di video. Nyong kepengin meru rekas apa? Insyaallah nek gelem kaya niku, tumbuh rasa I love. Rasa cinta sing tambah. Allahumma amin. Allahumma amin. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup. Wong wadon ora hidup. Tunggu kenal, darwa-darwa panjenengan yang keren-keren. Moga-moga selalu sehat ya, Bu. Selalu kuat, Gi. Wong lanang iki dikersana nang Gusti Allah, fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Memang Gusti Allah wis ana tujuan. Karena apa? Laki-laki yang menghadapi hal-hal yang lebih berat ketimbang sing dihadapi wong wadon. Sing kerjane keras, rata-rata itu wong lanang. Lanang, maka nuwun sewu, Bu, perlu panjang ketahui kulitnya wong wadon mulai dilahirkan sampai tua niku dikersana nang Gusti Allah, kulitnya wong wadon tipis. Bulane wong wadon gampang kagetan, gampang meheran. Meher ngerti meher? Ngerti bahasa India meher. Rapuh, ringkih. Anak duduk dok, anak udan dok, kadang riang. Bahkan anak tangga barang gawe sing tamune akeh kesuk. Tanggane tuku gelang yang mriyang wadon tipis. Tapi wong lanang masyaallah ditakdir nang Gusti Allah dari kecil sampai akil balik
kulitnya tipis, tapi begitu masuk dewasa, masuk akil balik, kulit singa saleh tipis dirubah nak Gusti Allah dadi kandel. Karena apa? Resikone dadi wong lanang, mongko kudu kesel. Nah, singgah janin aspal wong lanang. Singgah janin kulit bangunan mundir-mundir kebanyakan laki. Kulitnya tebal, anak udah, anak apa kayu nake kuade, betul? Betul? Belainnya jangan heran, bu, mengapa ya menyentuh pipi laki-laki kayu orang nyetrum. Wong lanang di met pipi ini acet bae, orang menyat-menyat. Di met dadane ya orang menyat. Di met irungnya orang menyat, sebab kulitnya tebal, bu. Hanya satu organ kulit laki-laki sing dikersana titik musik cipto nopo niku lato-latone. Berani bobongnya kepeng ngerti rahasia ane wong lanang. Ya lo deng lanang ini memang bahaya. Dimekio orang menyat keliru memek. Nah kepeng nyetrum kulit yang paling tertipis sing dimek nopo niku diroko. Ngerti diroko? Diroko lato-lato niku mungkin lebih minyak. Paham ya rahasia ibu yakin. Ini lebih YouTube nana orang apa? Tapi jarang ada orang ngaji bilang kayak ini merana itu. Lebih banget ya. Eh bisa cilik dan guyu. Saya punya ibu-ibu yang muda terutama nih gue. Kalau ini lani orang menyat-nyat diroko lato-lato nih. Gue menyat. Karena yang paling tertipis lato-lato nih. Paham udah. Oke, mudah besok. Yang kedua, wal afiatu a'la darajat. Kesehatan kewarasan adalah tingkatan rezeki sing paling dhuwur, Pak. A'la darajat al afiat. Rezeki sing paling tinggi, paling dhuwur niku waras. Waras. Dudu harta, Pak. Waras lebih tinggi daripada harta, harta terendah. Harta nangisor, sementara kewarasan paling tinggi. Sebab apa? Jangan bisa lihat orang waras, Pak. Orang kaya nikmati senangnya orang sehat, betul? Mangan gandum ini, mangan gedang ini, mangan bakso ini, mangan sate, ya yes. Apa-apa serba yes. Coba kalau kita lihat orang sing ora sehat, kurang waras. Wong kondangan kalau sing wadon nembe jiko sate loro nembe di pasir cil lagu tetap tak tangan di sing wadon jarakan aduh nana mungko ya berarti ini naik pegangan wong wadon tuh wadon lek lek kan orang tentu langsanya apa orang ya lo nembe mangan duko polisi jarak loro ditabok maning aja kakean pak. Kok gula darahnya naik? Apa-apa dilarang? Apa-apa dilarang? Air sinaman kesuh nekaitnya berkos untuk retak. Maka kesehatan menjadi penting. Saya ngaji di Kali Kesur Kedung Bandeng. Panitia pengajian sing diutus kiai ini ku ngomong ke mulo Pak Kiai, tolong mangke doa sing go mengusir angin duduk mate di sampai kata mriku. Kula ira takon lho. Ya ngerto saking pundi? Kula ningali teng YouTube panjenengan, pakai mu ningali. Karena apa? Ini penting. Kalau kita bicara masalah war masalah sehat. Negeri kita orang sehat, orang bakterangnya negeri misri ngedak. Turus ya. Bisa lo ilah rambak. Bapak mani ngerti sing isi bekomal. Napa? Gak? Ya bu? Sebab mereka marah sudah dibanding kau pernah Gusti Allah. Ternyata Pak Kades, doa ini luar biasa. Saya termasuk orang yang mencintai dengan doa ini. Setiap baca sholat saya baca anak penting. Dulu pada zamannya Nabi Sulaiman alaihi Nabi Sulaiman lagi lenggah ke sini ini tentang kursi kerajaan. Tiba-tiba didatangi angin sing paling berbahaya. Apa niku? Rihul Ahmar, angin merah. Angin merah itu cara bahasanya wong Karangnamu
cara medis niku angin duduk. Angin? Angin duduk biasane nyerang menungsa niku bada asar sampai mari, bada mari sampai isya. Maka di dalam Islam bada asar pun aja seneng go turu, bada mari sampai isya aja seneng go turu. Karena angin duduk nyerangi kebanyakan waktu niku. Tidak harus wong lagi nang sama. Orang mesti wong kudu nang jaba umah, Bu. Wong ing jero umah be bisa di serang. Zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angin duduk wau niku nyerang putune Kanjeng Nabi. Sampai kondisine niku sekolah cara zaman seniku. Nabi pun bingung. Ya Allah, putuku dene tenang angin merah. Malaikat Jibril medun. Gawa doa. Ya Rasulullah, bacalah doa ini maka cucumu akan sehat kembali. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Ini doanya. Ini BMT Mandiri karo Kapurah pengajian ibu-ibu apa yang tergabung di apa ini ya Pak? PMPM itu doa ngusir perang. Ini ijazah Mbak Ibu untuk sampai nanti gak nak ya, kamu tandur wudhu langsung dihubungi sama yang wacana itu si bing selas hubungi ke kiri singgo setar pada karo singgo finish ini lagi beda mana agar kita diberi kesehatan. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbar. Tapi sedoyo mawon astane diangkat. Sedoyo astane diangkat. Minimal sekalipun belum pernah hafal tapi wis pernah maca, moga-moga barokah khotmil Quran, barokah santri-santri, barokah wonten Jawa ageng, moga-moga cepet kabul ya Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minarrihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minarrihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbari. Ya Allah, ingsun nyuwun perlindungan dateng panjenengan. Saking angin merah, tegese angin duduk, lan saking darah hitam, tegese setruk, lan saking penyakit-penyakit kang berat. Al-Fatihah. Tinggal hubungi nggih, main kula kirim lewat WA 085 227 245 706. 085 085, tulis Pak, mohon jangan bisa WA, main kula langsung 085 227 245 706. Nomor ya, engkau mau kalau barang-barang aja aku hubungi itu. Apa kerja? Jalan bawa butuh, makanya kalau kiri ini. Disebab ini penting bang, jalur perlindungan supaya terhindar dari angin merah tegasnya angin duduk, terhindar dari darah hitam tegasnya setruk dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Allahumma amin. Yang ketiga, rezeki yang paling utama sabadane harta, sabadane kesehatan. Yang ketiga adalah wasolahul abnai abdulul anwa'i. Dan ini wasolahul abnai abdulul anwa'i. Anak
yang soleh-soleh adalah utama-utamane mernane tingkatan rezeki. Rika senajana ora sugi, Rika senajana kurang sehat, tapi asal dua anak sing soleh, berarti Rika dibaringi tingkatan rezeki sing paling u. Mengapa? Begini bu, orang saben wong diberi nang Gusti Allah kemampuan bisa didik anak sampai soleh, betul? Makanya malam ini dengan barokah haplah wonten Madin Al-Fatah Al-Ataqwa. Moga-moga bocah-bocah sing padha ngaji teng mriki lan bocah-bocah sing ngaji teng pundi mawon, mudah-mudahan sampai tingkatan yang ketiga. Allahumma wassalahul abna'i abdulul anwa'i. Tingkatan rezeki yang paling istimewa ketika kita diberi kemampuan oleh Gusti Allah bisa mencetak anak-anak sing solih-solihah. Angel apa gampang? Angel apa gampang? Angel nggih. Rika kudu traken jujurna bocah sing beda nek ngajine kudu diantar. Tekan mriki kudu ditunggoni. Nek rika balik bocahe melu balik. Nang omah piring ngerah meruk, lambe urung dikumbahi. Mriki kudu gelemake, Mbok. Syukur ora mung saking mriki, wis dibalana teng pesantren, sebab teng pesantren lebih tumak nina ngajine. Yen apa mboten? Mereka orang ngaji batinnya nyamper dolan, bisa melu dolan. Iya dolan ketemu sibuk dolan HP nang kamar. Paling ngajinya ku udah mirah. Pokoknya gue ketemu gamu kok sih nenek. Anak sih pada di barang-barang maring pesantren. Tapi pesantrennya hati-hati. Di dalam pesantrennya derek. Ya ini sangat dia maring pun di ajan-janji. Setiap pondok bisa mencetak kecerdasan, tapi barokah orang mesti diukir Rosihon. Om Baholil Bangkalan Madura sing rika biasa jarang butuh Madura niku. Pernah ketika zaman akhir dia mengkarok anang dok luruk. Jadi Baholil niku lidau zaman akhir arpanan dok luruk. Anung dok kok bisa luruk? Sing kluruk niku biasanya bisa dijatuh, tapi niki ndok bisa kluruk. Ternyata masuk kandungan dawuh beliau, ada orang-orang yang tidak pernah di pesantren tapi punya pesantren. Ada orang-orang yang tidak pernah ngaji tapi menjadi juru dai. Orang pernah mampu pondok tapi duwe pondok lur. Karena sebab punya harta banyak, lumayan mbak gawe pesantren harus sekolahan. Bocahnya bisa pinter lur, tapi barokah bisa menjadi beda. Yo. Lurah karangmu bisa gawe pondok tuh kok. Bone gawe pondok. Yai nanar. Jadi sekarang dia mau pondok beor, alergi gemuk. Andalane nopo? Ngaji teng YouTube, ning Google sing ora tau ketemu karo wong yo, Mak. Lagane dia harus jaga, Bu. Anak Erika ngaji teng mriki, Pak Rosion punya guru yang jelas. Lho ngaji teng pesawat gone Mbak Zen Ilyas, pernah nate teng majeneng yo. Majeneng Albayan apa ning gone mertuane? Ngaji ngono Ustaz Dirpan gimana aja teng mriki? Apa bumen? Ini punya sanad. Maka saya buku bin Mubarak sampai damu. Talibul ilmi bila sanadin, karoki satihi bila sulamin. Mencari ilmu tanpa guru bagaikan naik ke loteng tanpa nganggu anda. Mau belajar kok langkah gurunya bu? Nandana hafet bro. Tapi kaya dene munggalote ora nganggo anda. Kowe abur. Pinter bisa, Pak, tapi barokah akan menjadi beda. Nggih. Apane sing dingihi? Abur.
Wes pokoke ngaji karo kiai sing jelas yang punya sanad ajen janji kesebut ustaz kan sing pirang-pirang ora mondok disebut ustaz yo pirang anyar kok bisa pinter pidato tok lho. Hah? Ono sing ditani. Kada sing ngajine suwe hanya karena sebab kurang pandai pidato malah ora disebut bunda ustaz. Padahal kita bengal alim iki mulane ya dengan sing ahli kitab diusahana dipinter mampu menyampaikan ilmu nggih aja ndekem bae aja dicekemna kudu dhewe ngomong ya ora ketan karo kudu baca sih penting bisa menyampaikan makanya nopo wasilah ibu di pengajian banyak orang mau ngaji maca Robi Sohli Sodri Wayasiri Lambe kan ing pidato mbok rata-rata ngarep pidato niku Robi Sohli Sodri Wayasirli amri wahlul muqdata milisani nggak kiai Banyumas wahlul muqdata milisani mungkin lucu banget wahlul muqdata milisani muqdata milisani padahal duduk ambil tapi kepala saya mau Banyumas akhir ustaz sih ngomongnya muqdata milisani itu kan dalam rangka ikhtiar menglancar oleh emon wani di kabewong pidato nih kulur mesti duwe dobelan orang ujuk-ujuk munggah orang anak dobelan itu dobelan itu beda kalau dia rosikor beda ya bulan ini mbien dua saudara tua kakaknya bapak kakak bapak ini mondoknya ini orang baik-baik menyantar ini langsung ke Mbak Asim Asari ke Mbak Asim Asari muridnya Mbak Asim Tuhan itu orang ibu ya beliau sebelum wafat ulo masih di pesantren, ulo ngendong riko saya mendapat ijazah dari beliau, Masya Allah sebelum wafat saya diijazahi ada ijazah dari Mbah Holil Bangkalan Madura disampaikan ke Mbah Hasim Asari ke wane kulo termasuk Romo Kiai Abdul Ra'ub dan kulo oli sawabe tapi orang tiba kan, orang tepang namanya kok kepengen, hari gue ya. Ada ini ijazah sing Masya Allah Pak. Doanya kayak bahasa Jawa tapi campur Arab. Allahumma sarini gampang gunung menyan segoro madu semanis-manisnya madu esi manis seratuku langda hotollah hosotoni wajidah wajidahu wong kabeh manut karo aku saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Tapi anak lia-liane bahasa kalimat kan aneh nih gue Allahumma sarini gampang gunung menyang segoro madu semanis-manisnya madu esi manis celatuk.